Dapat dapat offer SMG dengan tu tak season ni. Okey. Kenapa memilih untuk stay dengan tu? Tapi sebab game tu adakah rasa easy game ke ataupun mungkin ada susah sikit? Game pertama kita orang susah kan sebab kita orang ada banyak miscom sebab mungkin baru first game belum panaskan badan semua. So untuk overall macam mana daripada segi gameplay lagi, adakah perpuas hati ataupun next game kena perbaiki lagi? Untuk overall semua team, semua game. Untuk game first tak puas hati, tapi game kedua alhamdulillah puas hati lah. Ada tak apa-apa mungkin next step yang Gary perlu ubah ataupun perbaiki untuk gameplay Gary sendiri lah? Oh, untuk saya, saya banyak lagi hero tak keluar kan. Tadi baru Pakito dengan Martis, ada lagi ada lagi assassin beberapa lah. Cuma tadi kena ban Fanny, tak dapat keluar kan lah. So ada kan macam simpan lagi besar baru first game. Haa, tengah simpan lagi kan, tunggu week ketiga empat macam tu. Untuk Gary sendiri, season ni berapa dah sama Ilhak dan dua season kan? Adakah sebelum-sebelum nak mulai season baru ni dapat juga offer team lain ke ataupun mana stay dengan tu? Dapat offer SMG dengan tu tak season ni? Okey, kenapa memilih untuk stay dengan tu? Tapi sebab team Hak sanggup invest untuk ambil player baru, dia sanggup bayar semua, jadi saya pun still, sebab saya still okey dengan team Hak. So, kita tahu juga sekarang banyak hero-hero assassin, play-play assassin yang sekarang meningkat naik. Contohnya daripada Sky, and then macam mana Gary nak menonjol lebih daripada diorang lagi? Saya tak kisah untuk player lain. Saya happy juga sebab banyak player Malaysia makin hebat. Jadi saya cuma fokus kat diri sendiri lah. Diri sendiri apa target harapan season ni untuk harapan okay. M5 Aiman boleh takkan untuk target M5 season ni? Ya, M5, memang nak M5 lah. Sebelum ni kan qualifier ada isu kena dengan dia kata jadi susun lah and then beli slot lah. So, apa komen Gary untuk kalau pasal tu saya tak kisah, cuma kita orang memang main dari awal, bukan dari top 8 ke apa, memang mula daripada round 1. Penat agak, cuma kalau orang cakap kita orang beli slot tu, kita orang buktikan lah kat MPL ni. Target champion lah. Target champion lah. Okay, thank you Gary, all the best.